What's up, old boy? Fans, apa khabar? Hari ni, abang kami nak unpack, review dan juga giveaway Old Boy Galaxy Guard Pack Versus! Ya, inilah dia pack terbaru daripada Monster! Jom kita tengok! Haaah! Okey, inilah dia pack versus ya. Kali ni pack versus mengandungi 9 paket ya. Iaitu kita tengok depan ni. Wow, ini boy apa ni? Kenapa dia pakai baju Melayu? Melayu ke macam pahlawan ya? Okey, tak pasti, nanti kita tengok. Kemudian ada boy halilintar, boy solar, boy supra. Boy supra sekali lagi, iaitu fusion ya. Ha. Tapi bentuk gambar lain. Dua jenis. Kemudian Boboiboy Frostfire. Frostfire ya. Okey, lagi satu Frostfire. Dan kemudian Boboiboy Glacier. Dan juga Boboiboy Glacier. Jadi ada dua, tiga fusion yang berulang tapi post lain ya. Okey, jadi untuk video kali ni abang kami nak pack yang satu, dua, tiga. Okey, abang kami akan unpack tiga ni dahulu. Kita mulakan dengan pack pertama kita, iaitu Boboiboy Supra. Okey, kumpul, main dan gabung. Ha, macam biasa ya, kad Boboiboy Galaxy Card ni kita boleh gabung menjadi satu gambar besar, 9 keping kesemuanya. Jadi adik-adik kita kena kumpul semua dan gabung. Nanti kita tengok gambar apa. Okey, harga dia murah saja untuk di Semenanjung Malaysia hanyalah RM3.90 dan Sabah Sarawak adalah RM4.50 setiap paket. Okey, ada 6 kad dalam setiap paket. Okey, ini dia pack versus dan kita tengok, wow. Paket ni dia nampak, pack ni dia dia ada hologram. Dia berbalik . Okey, di belakang paket ni menunjukkan kad apa yang terdapat dalam paket ni. Jadi abang kami tak mau tunjuk, nanti kurang surprise lah kan. Okey, jom kita unpack. Okey, buka pelan-pelan, nanti koyak. Okey, inilah dia. Okey, kad yang pertama. Puh! Cakada! Oh, Cakada. Okey, kalau abang kami tak salah, sebelum ni dia pun dah keluar dekat Cakada. Okey, dia punya grade C 2 bintang sahaja, HP 140 dan attack 150. Dia punya effect HP dan attack tambah 150 jika kad sebelum adalah penggali kristal. Jadi untuk deck yang bertemakan penggali kristal boleh gunakan kad ni ya. Okey. Next card. Captain Besar Vargoba. Wah, dah muncul kembali. Okey, grade B 4 bintang, HP 250 dan juga dia punya attack bersama tarikan magnet. Itulah kuasa dia. Kemudian dia punya effect adalah tarik dan tukar satu kad dari zon kalah ke zon aktif pihak lawan. Okey, daripada zon kalah, dia tukar. Jadi kalau kita nak lawan dengan musuh, kalau musuh tiba-tiba kuat sangat-sangat, kita tukar dengan kad lemah. Wah, terbaik. Best effect dia. Next card. Terlekat dia. Hiya! Adudu, grade B 2 bintang, HP 100 dan attack 130. Pesto Laser. Tiada efek. Okey, biasa saja. Kemudian next. Papayam. Okey, papayam apa, Papa Zola yang ama ayam. Okey, grade B 2 bintang, HP 160 dan attack 170. Cakaran patukan papayam. Okey, tiada efek. Lawa. Kat seterusnya.
Wow, Joker tu dan Kat Boy. Yeay. Wah, rindulah Kat ni. Oh, nampak kan Joker tu sekali gabung sekali. Okay, grade B 2 bintang. Kemudian HP 200 dan attack 170. Efek dia, efek kat lawan terkena pada diri sendiri. Okey, bagusnya kalau dia, contohnya dia lawan dengan tadi. Lepas tu terkena kat diri sendiri. Jadi diri sendirilah kena tukar. Alamak. Bagus-bagus. Efek yang terbaik. Dan card yang terakhir. Wow, Boboiboy Supra. Wow, silver card ya. Cantik, memang sangat cantik. Grade A 4 bintang, HP 350. Wow, dan attack 390. Tiada efek. Okay, memang sangat nice. Boboiboy Supra. Okay, belakang dia Boboiboy garis sekat monster masih lagi dikekalkan. Mestilah kalau dia asing jadi tak boleh lawan dengan kakak lama pula. Okay, kita tengok di belakang dia tadi, abang kami nak tunjuk. Memang betul. Jadi kat sini dia beritahu kat semua kad yang kita dapat. Jadi bagusnya dia tak macam dia tak ikut nasib, dia bukan judi. Ha, itu yang bagusnya tentang Boboiboy garis sekat ni. Adik dia boleh pilih saja kad yang adik nak. Tapi untuk complete kan kena beli semua. Dan cara untuk bermain kad ni ada dalam ni cara permainan. Jadi boleh buka perlahan-lahan dan tengoklah apa dalam ni. Paket seterusnya adalah Boboiboy Glacier. Okey. Sama macam paket tadi, kumpul main dan gabung. Memang nice. Jadi kita buka. Okey. Kad yang pertama. Oh, melekat ya. Jadi kita buka-buka semua dulu. Okey, 3 6. Okey, betul. Kad yang pertama. Tok Abah. Wow, Tok Abah ya. Grade C, 2 bintang, HP 50 dan attack 70. Warga emas. Kuasa warga emas. Okey, efek dia automatik menang jika kad lawan mempunyai efek. Wow, memang terbaik. Terus menang ah. Jangan pandang rendah. Ini kad yang paling hebat, confirm menang kalau musuh ada efek. Kalau tak ada efek, tak menang lah kan. Kalau dia, musuh tak ada efek, dia kad terlemah. Kalau musuh ada efek, kad yang terkuat. Terbaik. Mestilah orang akan letak kad ada efek kan. Hebatlah Tok Abah. Dah tengok kan abang punya react kat, terhadap Mekamato kan. Tok Abah muda. Memang nice. Okay, seterusnya Popoyam dan Pipi Zola. Oh, gabungnya ibu lah, ayah dan anak. Okay, grade B, HP 200 dan attack 230. Okay, HP tambah 50. HP tolak 50. HP tolak 50 kad lawan sejurus selepas kad ini diletakkan di zone aktif. Okey, jadi bila dia letak, buka letak, jadi sini tolak 50. Jadi dia, tapi dia menang terus. Macam itulah, dia tolak 50 dia punya HP ya. Jadi HP kosong. Macam mana ni? HP kosong. Lepas tu kalau HP kosong kalah terus. Kemudian sini automatik menang jika kad lawan punya efek. Alamak, macam mana? Siapa yang menang ni? Wow, jadi pihak Monster tolong jawab lah. Abang kami memang tak pasti. Macam mana kalau kedua kad ni lawan? Hebat. Okay, kad seterusnya. Retaka Balak. Oh, dia Balak. Okay, grade B, 3 bintang, HP dan attack dia 290. Penukul Balak. Oi, sakit ni kalau muka ni. Okay, tiada efek. Inilah abang kami kata, kalau lawan dengan Tok Abah, kemudian tak ada apa-apa. Pung, hancur. Okay, next card.
Boboiboy Duri. Wow, nice lah pakai baju baju Melayu, baju Melayu ni. Baju pahlawan Melayu eh. Oh. Okay, grade B 2 bintang, HP dan attack 220. Baju silat. Ah, dia pakai baju silat. Ah, okay. Okay, demi efek attack tambah 50 jika kad Boboiboy baju silat ada di dalam deck. Wow, ini okay, deck combo terbaru iaitu deck baju silat. Ha, okey, ni pack versus ni banyakkan baju baju silat yang bagus eh. Wow. Jadi boleh lah buat deck baru, boleh beli, beli paket yang banyak ah. Nice. Seterusnya tinggal lagi 2 kad. Ada dua. Okey, ada dua sekali lagi. Grade C 1 bintang, HP 140 dan attack 100. Senapang lumpur. Okey, dia pakai pistol dia kerja dia. Okey, efek dia attack kad lawan tolak 100. Sebaik saja kad ini diletakkan di deck aktif. Okey, di deck aktif. Di zone aktif. Abang kami rasa banyak typo lah. Apa maksud dia deck aktif? Deck aktif ke zone aktif? Okey. Pihak monster tolong jawab juga. Dan kad yang terakhir. Glacier! Wow, sangat nice eh. Grade A, HP 390 dan attack 360. Tumbukan Glacier! Wow. Wow, cantik eh. Macam Tron. Terbaik. Tumbukan Glacier. Dan kita tengok di belakang dia. Wow. Paket yang terakhir untuk video kali ini, Boboiboy Frostfire. Boboiboy Frostfire ya. Okay, nice. Okay, kita buka. Adakah terlekat lagi? 1, 2, 3, 4. Ah, 4. Jadi terlekat terlekat. Okay. Ah, okay dah. Kad yang pertama, Gargantua Ice. Okay, Gargantua Ice iaitu kuasa Boboiboy Glacier ke kalau pertama tak salah. Okay, jadi dia punya grade B 3 bintang, HP 290 dan attack 260. Hentakkan Glacier. Okay, tiada efek. Nice. Seterusnya, Retaka. Okey, Retaka. Grade B 2 bintang, HP dan attack dia 250. Efek kat lawan tidak berkesan. Oh, ini macam mana? Kalau dengan efek tu Allah tadi. Okey, okey. Tapi nice kat Retaka ni. Okey. Kat seterusnya, Raksasa Ketupat. Oh, ini pack versus ni. Pack hari raya sebenarnya. Selamat hari raya. Tak boleh raya tahun ini. Sebab COVID-19. Oh, Raksasa Ketupat ni pun macam COVID-19 je. Okay, grade B. Attack 3 bintang. HP 100, dan attack dia 180. Efek dia, HP tolak 50, lawan sejurus, banyak tak betul ni, HP kad lawan tolak 50 sepatutnya. Okay, sejurus lepas kad ini diletakkan di zone aktif. Okay, tolak 50 eh dekat lawan. Boleh lah, ingat ke efek dia tak boleh raya. Okay, seterusnya. Mega Poop. Wow, nice eh. Grade B 2 bintang. Okay, HP dan attack 200. Laser Pemusnah. Tiada efek. Okay, nice. Mega Poop. Mega Poop. Okay, seterusnya. Wow, Sinar Board. Okay, grade C 2 bintang, HP dan attack 100. Sinar Board yang bagi kuasa bersuara patutnya. Okay, efek dia, attack dan HP tambah 100 jika kad Retaka Gamma ada di dalam tangan. Oh,
Ya, yelah, Cinabot ni dah berkuasa dekat Retaka. Lupa. Okey. Dia gabung lah. Dan kad yang terakhir. Wow! Boboiboy First Fire! Okey. Great S! Wow! Great S lah. HP 470. Wow, dan attack 450. Tumbukan tinju pembekuk. Eh, habis saja bahagian. Dalam puasa ni kan. Okay, effect, ada effect lah. Okay, serangan pertama pihak lawan berkurang setengah. Wow, so kalau ada lawan tadi dengan Retaka. Okay, lawan Retaka. Jadi katakan gunting batu kain. Okey, dia serang 120 tapi serangan pertama dia tolak setengah. Jadi setengah je lah kena. Hebat Boboiboy Frostfire ataupun Frostfire je sebutan sebetul. Sebab ada orang komen, abang komen sebut betul-betul. Alah, apa salahnya kan. Okey, tengok di belakang. Oh, inilah dia kad yang terdapat di dalam paket ini. Cara permainan dia ada di dalam. Okey, dan boleh pergi ke website ini eh. boboiboygc.com. Galaxy card ya. Okey, sekarang abang kami nak tunjuk cara-cara untuk bergabung. Seperti di awal video, kita boleh kumpul, main dan gabung. Berbentuk satu gambar besar memerlukan 9 kad. Jadi cara-cara dia senang saja. Kita tengok di okay, kita fokus di atas kanan ataupun di sebelah kiri. Atas kiri pun ada, ikut warna dia ni. Jadi untuk pack kali ni cuma ada 2 ini. Jadi tak dapat, tak pasti macam mana nak gabung. Jadi kena collect semua, baru nampak semua gambar. Okey, dan kemudian biru tua, biru muda, merah, purple tua. Okey, mungkin sini kita boleh gabung. Ah, nampaklah. Ah, okey, dah gabung boleh. Okey, dah boleh gabung. Ini boleh tak gabung? Ah, boleh gabung juga. Okey, nampak. Ah, macam ni dah gabung ke terbalik? Okey, tak. Tak. Ah, nanti kita kena gabung baru nampak. Dan last kali yang ni. Okey. Ini pun kami tak pasti kilat dia belah mana. Tak ada. Ini pun tak ada juga. Ke di sini. Okey, tak boleh gabung lagi ini. Dan abang kami tak pasti ni color orange ni gabung yang mana. Ke boleh gabung? Ya kot, macam ni kot. Okey, tak pasti. Ni orange muda ke orange tua? Abang kami tak pasti. Jadi kena kumpul semualah. Semua card complete pack versus. Okey guys, macam mana video kali ni? Terbaikkan Boboiboy card pack versus. Yeay. Fuh, memang terbaik kan pack versus ni. Semua karakter-karakter yang terbaru pun ada juga, yang lama pun ada juga. Fuh, terbaik. Jadi adik-adik bolehlah dapatkan kad yang best ni di kedai-kedai seperti 7-Eleven, 7E ataupun di My News, ataupun mungkin di Popular dan juga MPH ada juga. Abang Amin tak pasti. Boleh rujuk di page Facebook Boboiboy untuk tahu kat mana dijual. Ataupun paling senang sekali, adik-adik beli saja online. Abang kami akan sediakan link di video description dan pin komen. Klik dan add to cart. Dia punya cart tu kemudian terus sajalah bayar. Senang saja. Tak payahlah adik-adik cari-cari, penat cari. Sebab abang kami tengok kat komen pun ada, oh cari tak jumpa, kat mana nak beli. Jadi beli online saja, mudah dan senang dan cepat. Okey, macam abang kami bagi tahu, abang kami akan adakan giveaway. Tapi setelah abang kami sudah unpack semua
semua. Maka kami akan buat satu giveaway, dan giveaway ni terbuka kepada seluruh dunia. Jadi adik-adik yang berada di luar negara Malaysia seperti Indonesia, di Brunei, Singapura, semua boleh join. Nantikan ya. Okay, macam biasa, kalau adik suka video ni, tolong like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like Facebook kami, Shares dan juga IG bang di Azufis. Jumpa di next video. Bye-bye. Bye-bye.